それスクラップルームのスクラップルームtiba-tiba juga dia datang. Yang pertama beliau datang ke sini sesungguhnya karena dia merasa bahwa dia adalah bagian dari tim Satgas BKSDA yang sudah bekerja beberapa minggu bersama, sehingga setiap hasil monitoring kami sampaikan ke dia, sehingga dia mau melihat secara langsung. Cuma sialnya karena begitu tiba di sini ternyata hujan dan keras di hulu, di Palu itu hujan, sehingga air yang di sungai itu sangat keruh kan selama dia ini. Paling tidak ketika dia ketangkap, saya lebih percaya diri ketika dia pada saat menghendi. Saya tahu dan saya tidak bisa menutupi bahwa sebagian dari anggota saya masih ragu dengan buaya yang begitu besar. Yang tidak menyampaikan, silakan dilanjutkan, silakan dilihat kondisi, tapi tetap pada posisi mengkawalkan selama musim. Nah, sehingga 1-2 hari ini, dua hari di sini dia bisa kita ini dan bisa kita selamatkan. Kenapa tidak? Kenapa kita mesti tunggu lagi yang lain, Pak? Nah, karena waktu seperti yang saya sampaikan ke teman-teman bahwa tanpa mereka pun, kalau ada kesempatan, ada timing yang pas untuk kami bisa lakukan ini, kami akan lakukan itu dengan tentu berupaya meminimalkan risiko karena ini buayanya sangat besar dan sangat 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 kuat dan berbahaya di sungai dan apa di sungai Jembatan 2 dan muara di mana posisi B3 itu. Kalau dia dapat, dia membawakan metode dan cara yang lain, itu akan sangat mudah-mudahan itu berhasil. Kemudian yang selanjutnya saya tambahkan bahwa Matt juga datang melihat alat-alat yang kita pasang sama-sama. Tidak bisa dipungkiri bahwa yang kita pasang di sungai Jembatan 2 itu kan rancangan dari dia dan coba kita mengevaluasi beberapa dari itu menjadi bahan evaluasi buat kami.